Deterjen mana yang bisa menjaga warna pakaian seperti baru terus? Yuk kita cari tahu. Kita akan bandingkan hasil kain yang dicuci sebanyak 30 kali menggunakan gaya baru dan deterjen lain. Pertama-tama, kita tuang 30 gram gaya baru dan deterjen lain ke dalam 15 liter air cuci. Aduk campuran air dan deterjen hingga larut. Kita akan memakai kaos berwarna gelap supaya bisa terlihat jelas deterjen mana yang membuat warna pakaian jadi kusam dan meninggalkan bekas deterjen di pakaian. Masukkan kaos ke dalam air dan cuci. Bisa dilihat masih ada bintik-bintik sisa deterjen pada kaos yang dicuci dengan deterjen lain. Angkat dan bilas dengan air bersih. Angkat dan jemur kain hingga kering. Kita ulangi proses mencucinya hingga 30 kali ya. Hasilnya, warna kain yang dicuci dengan deterjen lain terlihat lebih kusam. Sedangkan yang dicuci dengan gaya baru tetap cemerlang dan tidak ada sisa deterjen di pakaian. Gaya baru asli hebatnya.